Oke, jumpa lagi dengan channel Ana Malik Ibrahim. Video kali ini masih seputar las. Saya akan coba mempraktekkan mengelas atau menyambung tembaga dan aluminium. Di sini sudah saya bersihkan semua bagian-bagian yang akan kita sambung. Oke, kita sediakan alu platinum, pakan las khusus aluminium, tapi juga bisa dipakai untuk tembaga. Kita langsung praktekkan saja. Di sini saya menggunakan brazing torch atau las kaleng, las portable. Karena di luar ruangan apinya juga tidak terlalu terlihat. Mungkin agak susah nanti mengira-ngira. Kita coba perlahan saja, pelan-pelan. Ini sudah mulai meleleh pakan lasnya, jadi pakan las jangan sampai meleleh karena terkena semburan api. Jadi melalaiknya karena media yang dilas sudah dalam kondisi panas. Ini susah karena apinya nggak kelihatan. Mungkin harus di tempat yang agak gelap. Oke, saya sudah pindah di tempat yang lebih gelap. Di sini sudah saya potong lagi, jadi akan saya coba dari awal lagi. Di sini lumayan gelap, jadi mungkin nanti apinya akan sedikit lebih terlihat. Pelan-pelan saja. Kalau api terlalu besar, biasanya aluminium mudah hancur. Jadi kita pelan-pelan saja. Sudah mulai meleleh. Pelan-pelan.
Jadi hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Bisa tertutup merata karena memang diameter lubangnya enggak sama, jadi sepertinya miring seperti ini. Tapi pakan alu platinum sudah sempurna menutupi celah-celah, jadi seperti itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Ada banyak video yang sudah saya upload. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.